DPRD Kabupaten Cianjur ngalakonan rapat paripurna di rohang rapat paripurna DPRD anu diluuhan ku Bupati Cianjur Irfan Rifano Muhtar poe Jumah beurang. Agenda eta rapat teh medar kamandang pamungkas fraksi-fraksi DPRD kana raperda APBD turta penetapan berita acara ngeunaan persetujuan bersama Bupati turta DPRD ngeunaan raperda APBD Kabupaten Cianjur tahun anggaran 2018. Dipimpin ku Ketua DPRD Kabupaten Cianjur Yadi Mulyadi, sidang paripurna kelawan agenda kamandang pamungkas tina sakumna fraksi DPRD Kabupaten Cianjur sapu kana rarancang peraturan daerah ngeunaan APBD tahun anggaran 2018. Dumasar kana kamandang pamungkas ti saban fraksi, nyaeta fraksi Demokrat, PDI Perjuangan, PKB, Golkar, Gerindra, PKS jeung Hanura. Dina biantara laporana, dirina sapuk turnarima anu samemeh nages ngaliwatan proses pembahasan katut kajian bersama Badan Anggaran DPRD Kabupaten Cianjur. Bukituna sanajan ges sapuk turnarima, fraksi PKS nembrakeun aya catatan pikeun pamarentah daerah anu kudu dibebenah deui diantarana widang kesehatan, nyata masih reana warga miskin anu tacan jadi anggota BPJS Kesehatan. Pihakna miharep dina taun politik kiwari waragad APBD nya diancokeun pikeun kapentingan masyarakat. Dari PKS, fraksi PKS menyoroti yang pertama tadi mengenai keberpihakan pemerintah daerah, terutama terhadap masyarakat miskin yang tidak mampu mengenai kesehatan, yang tidak tercover oleh BPJS. Jadi diharapkan seperti halnya daerah-daerah lain, seperti di Banyuwangi ya. Jadi karena ketidakadaan anggaran, pos anggaran itu bisa diambil dari dana CSR untuk mengcover masyarakat yang tidak mampu dalam hal kesehatan ini. Itu yang pertama. Tadi yang keduanya, karena ini tahun politik juga tadi disinggung, jadi anggaran APBD ini diarahkan untuk betul-betul kepentingan masyarakat, jangan diarahkan untuk yang berbau kepentingan politik. Sajeroning kitu Ketua DPRD Kabupaten Cianjur Yadi Mulyadi nembrakeun dina widang kesehatan BPJS kudu jadi perhatian khusus turta pamarentah kudu leuwih geten dina nyiar bongbolongan babarengan pikeun kepentingan kesehatan utamana masyarakat miskin. Catatan-catatan itu memang sudah dibahas kita waktu pembahasan anggaran dan ini akan diperhatikan juga oleh DPRD. Nah masalahnya memang harus kita akui, KKN ini peraturan perundang-undangan yang berlaku sudah tidak memungkinkan karena semua diintegrasikan dengan JKN. Salah satunya harus diintegrasikan dengan BPJS. Tetapi kita tidak tinggal diam, pemerintah tidak boleh diam. Nah, solusi-solusi untuk penanganan itu terus-menerus akan kita cari. Satu tas ngabandungan kamandang pamungkas ti sakumna fraksi DPRD, acara dituluykeun kana prak-prakan nanda penetapan berita acara ngeunaan persetujuan bersama Bupati jeung DPRD anu sina raperda ngeunaan APBD Kabupaten Cianjur tahun anggaran 2018. Pikeun satuluyna salila tilu poin bakal datang pihak eksekutif kudu ngajurung laku ka Gubernur Jawa Barat pikeun dievaluasi. Heri Setiawan, Bandung TV.